bikin lontong tapi yang nggak dicetak. Jadi nasinya saya taruh di sini, saya pres, jadinya lontong potong. Saya coba lontong potongnya ini, akan saya potong kotak-kotak ya. Jadinya lontong potongnya seperti ini ya. Resepnya akan saya kasih di description. Tunggu. Malam ini saya ingin bikin tahu telur lontong. Jadi ini tahu putihnya, ini lontongnya saya bikin sendiri, dipotong-potong. Ada taugenya, ini sambal kacangnya, nanti saya beri petis, kecap, bawang goreng, dan saya akan bikin tahu telurnya dulu ya. Ditunggu. Tahu telur yang saya bikin, tahu telur dan lontong ini, saya bikin yang khas kota saya Malang ya. Saya akan bagi dua, tahunya dan telurnya juga akan saya bagi dua. Jadi nanti menghasilkan dua buah tahu telur. Ditunggu ya. Saya nggak akan menggoreng tahunya dulu, jadi tahunya ini saya potong kecil-kecil, dadu. Saya masukkan 3 butir telur. Nah, setelah itu saya beri merica. Saya beli garam, jadi biar ada rasanya. Harusnya itu ada daun bawangnya, karena saya nggak punya, saya bikin yang saya punya ya. Aduk ya. Jadi yang pertama ini saya menggunakan 3 butir telur dan setengah tahunya ya. Kita panaskan pan-nya dan diberi minyak 1 sendok makan. Kita akan masukkan ya. Seperti ini ya. Cuci taugenya, setelah itu beri dengan air panas ya. Nah, ini tahu sama telurnya. Jadi udah digoreng ya. Jadi udah saya balik. Nanti kita akan potong menjadi 3 bagian. Ini masih satu adonan ya. Satu adonan itu jadi 3 bagian sampai 4 bagian.